Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia yang mengadakan hari ini bagi kita semua. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau luar biasa yang telah menjaga, menyertai, dan memberkati kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Dan sebelum kami hendak melakukan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, kami akan baca dengan renungkan firman-Mu. Engkau melayakkan kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, itu termaterai di dalam hati kami, dan setiap firman itu akan mengerjakan sesuatu yang berguna dalam hidup kami. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ibadah Israel Dibenci Tuhan. Ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka, dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat 25, apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ayat 26, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Ayat 27, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Perhatikan ayat 22, dikatakan sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Demikian Amos pasal 5 ayat 22. Bapak Ibu, ketika Amos diutus oleh Tuhan untuk menyatakan teguran dan peringatan terhadap bangsa Israel, saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan mapan dan makmur karena mengalami kemajuan di segala bidang kehidupan. Tragisnya Bapak Ibu, kemapanan dalam bidang kehidupan jasmani berbanding terbalik dengan kehidupan rohaninya. Secara rohani bangsa Israel justru sedang mengalami kemerosotan dan kehancuran. Di lain sisi, kehidupan jasmani mereka berada pada puncak-puncak kejayaan. Orang-orang kaya merasa nyaman dengan materinya yang melimpah, sehingga mereka seolah-olah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sikap mereka pun menjadi sangat arogan, terlihat dari sikapnya yang semena-mena terhadap orang-orang kecil. Akibatnya, negeri dipenuhi dengan ketidakadilan, pemerkosaan hak, ketidakbenaran, keserakahan, dan kelaliman. Nah, agar bangsa ini tidak jatuh dalam lubang dosa yang semakin dalam,
Tuhan pun mengutus Amos untuk menegur dan memperingatkan agar mereka segera bertobat. Teguran yang daripada Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Jika teguran dan peringatan melalui Amos ini tidak dianggap, Tuhan akan bertindak dengan tangannya untuk menghakimi mereka. Nah, ada 5 penglihatan yang Amos terima dari Tuhan, yaitu penglihatan tentang belalang, api, kemudian tali sifat, bakul dengan buah-buahan, dan Tuhan dekat mesbah. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak main-main loh dengan apa yang diucapkannya. Jadi dengan penglihatan yang diperlihatkan kepada Amos itu, yaitu penglihatan tentang belalang, api, tali sifat, bakul dengan buah-buahan, dan Tuhan dekat mesbah, ini adalah bukti bahwa Tuhan itu bukan main-main loh. Tuhan memberikan mereka penglihatan melalui Amos supaya Amos menyampaikan hal itu, supaya tujuannya supaya mereka itu bertobat. Teguran Tuhan melalui Amos ini, Bapak Ibu, tidak mereka anggap. Bahkan Amos dilaporkan oleh Amazia. Siapa Amazia ini? Amazia adalah orang yang berprofesi sebagai nabi. Dia melaporkan Amos kepada Raja Yerobeam atas keberaniannya menyuarakan kebenaran. Dikatakan di Amos pasal 7 ayat 10, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Ini yang dilaporkan oleh Amazia kepada Yerobeam. Dan Amos pun diusir. Apa yang tertulis di Amos pasal 7 ayat 12 dikatakan begini, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Jadi nubuat ya daripada Amos itu ya, penglihatan yang dia alami, yang dia sampaikan itu tidak dianggap, maka dia diusir. Bapak Ibu, poin penting di sini yang perlu kita ambil adalah mengabaikan teguran daripada Tuhan, mengabaikan teguran dan peringatan yang daripada Tuhan, itu artinya kita mendekatkan diri pada hukuman, ya kan? Karena itu setiap kali ada teguran, peringatan Tuhan melalui firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita bertobat. Dengan bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan juga pasti Dia berkati kita. Amin. Selamat melakukan aktivitas di hari ini. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak mengabaikan setiap teguran, peringatan yang kami dengar dari firman Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam seluruh aktivitas hari ini. Diberkatilah mereka dalam segala hal, diberkati mereka di kantor, di rumah, di jalan, di mana saja. Dan kiranya hari ini kami semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada
kerajaan.